Selanjutnya ada bezier sama pintu. Jadi ini dibuat menggunakan bezier. Warnanya ada di sini. Jadi ini dibilang bezier. Nah, caranya buat cukup mulai dari titik awal, kemudian kita lengkung seperti ini. Nah, terus buat lagi satu di dalamnya untuk bayangannya. Terus ini. Ini untuk melatih ketelitian. Biar di belakang. Kemudian pakai pintu. Sama-sama besar, tapi ini bisa lebih ringan. Saja dulu gampang itu merapkan.
Thank you.